bersaksi atau menyatakan saksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kesaksian kita itu tidak menjadi sebuah kekosongan atau tong kosong nyaring bunyinya hanya sebuah perkataan. Apa yang harus kita lakukan supaya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah, ilahi anta mashhudi wa ridhaka matlubi, i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku sigar penjalin dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku sigar penjalin dimanapun anda berada. Ini merupakan sebuah pernyataan dan sebuah pertanyaan yang diberikan oleh salah seorang subscriber sigar penjalin mengenai bagaimana cara kita menjadi pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mengucapkan atau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang membawa rahmat bagi sekalian alam, maka bagaimana cara kita menyaksikan yang sebenar-benarnya, supaya penyaksian itu bukan hanya sekedar sebuah omongan belaka atau sebuah kekosongan yang hanya nyaring namun tiada isi. Itu merupakan salah satu pertanyaan daripada salah satu subscriber sigar penjalin. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab, dan semoga apa jawaban daripada saya sebagai pembicara nanti, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai daripada sebuah pertanyaan tadi, setelah kita bersaksi atau menyatakan saksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kesaksian kita itu tidak menjadi sebuah kekosongan atau tong kosong nyaring bunyinya hanya sebuah perkataan. Apa yang harus kita lakukan supaya kesaksian daripada saksi kita kepada Muhammad adalah Rasulullah itu supaya tidak kosong? Bagaimana cara kita dalam menjalankan kesaksian itu sendiri? Baik, ketika kita menyatakan diri bersaksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setelah kita menyatakan saksi, maka disitulah kita harus mulai berawal untuk menjadi pribadi Muhammad itu sendiri. Karena sesungguhnya Muhammad itu adalah Nabi yang disebut daripada rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka ketika kita menyatakan sebuah saksi atau menyatakan syahadat kepada Muhammad, maka yang harus kita lakukan adalah menjadi pribadi Muhammad, atau mengikuti sifat-sifat yang ada pada diri Muhammad itu sendiri. Yang paling kita tekankan di sini adalah menjadi pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti dan membaurkan sifat-sifat Muhammad kepada diri kita itu sendiri. Itulah salah satu cara supaya kita, kesaksian kita kepada Muhammad itu tiada kosong, tiada palsu, seperti itu. Adapun 4 sifat Muhammad yang harus kita ikuti supaya kesaksian kita tidak kosong, yang pertama adalah sifat sidik. Sifat sidik itu adalah jujur atau benar. Ketika kita sudah menyatakan saksi, maka yang harus kita lakukan adalah menjalankan kehidupan kita ini dengan jujur, tiada bohong. Dalam artian apapun aktivitas kita itu, kita harus berjalan jujur. Dan apapun rintangan daripada sifat kejujuran itu, kita harus jalani dengan ikhlas. Nah, itulah salah satu daripada yang utama, yaitu sidik. Jujur melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan ini. Tiada bohong, tiada berdusta kepada sesama, apalagi kepada kesaksian kita kepada Muhammad itu sendiri. Apapun aktivitas kita, harus kita bawa diri kita ini menjadi seorang yang jujur. Nah, itu merupakan hal untuk menjadi pribadi Muhammad. Yang kedua adalah amanah. Amanah dalam artian kita dapat dipercaya. Bagaimana kita membawa diri kita ini supaya dapat dipercaya. Dapat dipercaya oleh siapa? Dapat dipercaya oleh diri kita sendiri. Selebihnya dipercaya oleh orang lain dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban oleh diri kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah artinya jujur, dapat dipercaya. Apapun tugas-tugas kita, kita akan selesaikan dengan baik. Misalkan kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang pendidik, maka kita harus dapat dipercaya. Kita harus mendidik dengan sebaik-baiknya. Itulah yang kedua daripada sifat pribadi yang harus kita masukkan kepada diri kita supaya kita menjadi jujur terhadap kesaksian kepada Muhammad itu sendiri. Terus yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu adalah dapat diartikan kepada diri Muhammad itu adalah menyampaikan wahyu Allah. Nah, ketika kita membawa sifat tabligh kepada diri kita atau membaurkan sifat tabligh kepada diri kita, artinya apapun yang keluar dalam batin kita ini kita harus sampaikan. Meskipun satu kata, kita harus sampaikan dengan ikhlas. Meskipun berupa sesuatu yang tidak bermanfaat misalnya, tapi bermanfaat untuk orang lain, kita harus sampaikan. Wahyu dalam arti bisikan-bisikan atau perintah-perintah yang muncul di dalam batin kita itu, kita sampaikan kepada diri kita selebihnya. Dan selebihnya kepada orang lain, seperti itu. Dan penyampaian dalam sifat tabligh ini adalah sesuatu yang sifat yang baik-baik tentunya. Misalkan kita diperintah oleh Allah untuk bersedekah kepada sesama, maka kita lakukan, jangan kita tidak melakukan perintah itu. Nah, itulah daripada sifat tabligh. Kemudian yang terakhir adalah sifat fatonah. Fatonah dalam artian cerdas. Cerdas ini adalah bagaimana akal kita tercerahkan, tapi itu merupakan sebuah proses di sana ya. Nah, itu merupakan salah satu kesulitan kita, bagaimana cara kita bersaksi yang sebenarnya kepada Muhammad itu sendiri sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu fatonah. Fatonah dalam arti sifat Nabi yang cerdas. Bagaimana kita membaurkan sifat fatonah itu kepada diri kita supaya kita cerdas dalam memilih-memilah sesuatu yang baik-baik di sini. Dan sesuatu yang tidak baik kita buang. Apapun itu. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menjadi pribadi Muhammad, disitulah kita berposisi sebagai gelas dan mempunyai isi yang baik, seperti itu. Jadi ketika kita sudah membaurkan pribadi Muhammad atau sifat Muhammad dalam diri kita, maka disitulah kebenaran sejati akan syahadat kita, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul, seperti itu. Saudaraku Sigar Penjalin dimanapun Anda berada, khusus bagi penanya yang tadi, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini mengenai bagaimana cara kita membawa pribadi Muhammad, intinya seperti itu, membawa pribadi Muhammad sehingga membaur dengan diri kita itu sendiri, sehingga syahadat rasul kita itu tiada kosong, seperti itu. Saudaraku Sigar Penjalin dimanapun Anda berada, yang menjadi kesimpulan di sini terhadap pertanyaan saudara kita adalah, ketika kita bersyahadat, yang harus kita tekankan yaitu bagaimana cara kita membawa pribadi Muhammad kepada diri kita. dari sifat sidik, amanah, tablik, fatanah. Ada 4 sifat yang harus kita baurkan. Maka disitulah titik daripada syahadat atau syahadat Rasul kita itu bercahaya. Maka disitulah kita akan mencapai daripada insan kamil mukamil. Saudaraku sigar penjalin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya apa yang saya sampaikan itu ketika saudara-saudaraku anggap benar, maka sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah. Apabila sebuah kesalahan, maka itu merupakan kesalahan pribadi saya, dan apabila itu kurang, teman-teman bisa tambahkan dan menjadi nilai tambah kepada diri teman masing-masing. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim.